Sekitar 80% penduduk Kepulauan Lombok dihuni oleh suku Sasak. Selebihnya dihuni oleh etnis lain seperti Bali, Samawa, Mbojo, Jawa, Sunda, Bugis, Tionghoa, Arab, dan suku-suku lainnya. Di antara etnis tersebut, suku Bali merupakan etnis terbesar kedua yang ada di Pulau Lombok, dan sebagian besar berada di Lombok Barat. Desa Lingsar merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan desa tertua dalam sejarah desa yang ada di wilayah Kecamatan Lingsar. Dengan hawa yang sejuk dan penduduk berjumlah 4.612 jiwa, penduduk desa Lingsar sebagian besar menganut agama Islam. Sebagian lainnya menganut agama Hindu. Gambar masjid dan pura pada logo desa Lingsar melambangkan bahwa di desa Lingsar terdapat dua agama yang dianut oleh masyarakatnya. Kehadiran pura di wilayah yang berpenduduk mayoritas beragama Islam telah mengajarkan kepada masyarakat desa Lingsar untuk menjunjung tinggi toleransi. Representasi dari toleransi tersebut terwujud dalam upacara tradisi perang topat. Kemali berarti? Ya, di sana pura namanya. Pada bulan ini kembali. Kembali jauh lebih dulu berada dengan pura, beragam pura. Mulai dulu, sih kan di sana dari kering dulu ya, nggak tandus di sana termasuk dari tandus. Jadinya sulit sekali pohonan, pohonan hidup di sini sulit sekali dari tandus. Yang kemudian apa namanya itu? Dengan datangnya wali ini, kemudian dengan izin yang kuasa, dengan kekualiannya beliau bisa apa namanya itu, dia tangkap-tangkap, keluar tongkat. Tongkat tajam keluar air yang begitu besar. Itu air yang sebesar ini, yang disebut Lingsar sekarang kan gitu. Konon, Lingsar merupakan daerah yang gersang, dengan tanah yang tidak terlalu subur. Di tanah kering dan gersang, konflik dan perkelahian kerap kali terjadi. Air yang mengalir dari bekas tancapan tongkat seorang wali yang dikenal Kiai Abdul Malik atau Datu Sumilirlah yang mampu merubah keadaan tanah Lingsar menjadi subur sehingga masyarakat hidup dalam damai. Perang topat dilaksanakan untuk memperingati jasa Datu Sumilir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keluarnya air yang melimpah dan sukacita karena terciptanya kedamaian di masyarakat. Nah, sini dulu. Di sini dulu tidak ada air ya. Sini ditangkis dengan tongkat, keluar air yang begitu besar. Yang dinamakan Lingsar. Ling adalah kata satu suara air yang begitu besar. Keluar air yang begitu besar. Nah, suara ini yang menarik anak agung dulu dari kelompok ini ya. Hingga kemarin dia dengar suara air dari jauh, dia dengar suara apa itu. Akhirnya kemarin dia menjumpai di sini. Itu mangku ketiga namanya yang Indrawan. Dia jumpai mangku ketiga namanya Indrawan sama anak agung. Kemudian sama Indrawan berjanji, nanti kalau saya kuasai Lombok ini, saya akan bangun tempat ini dan juga pura ini. Jadi dibangun pura dan kembali ini. Tapi dulu belum ada pura, hanya kembali aja kan gitu. Ada bukit gitu, ada pohon baru.
sehingga dikenal dengan nama itu Rara Kampung Waru. Ada Rara Kampung Waru, Rara Kampung Waru artinya di atasnya Bunga Waru. Jadi saya tanya pertanyaannya, maka Bunga Waru itu berjatuhan sore hari. Maka disebut Rara Kampung Waru, peristiwa Rara Kampung Waru. Artinya di atasnya, berukurannya Bunga Waru itu. Kerang Toba itu tanggal berapa, Pak? Kerang Toba setiap tanggal 15 pertama saya sikap itu. Bulan-bulan dipakai, bulan kalender Sasak dipakai ya. Jadi setiap tanggal 15, hari Sasak, hari ini kalender, tanggal 15 bulan pertama itu, saya sikap 7, di situ Kerang Toba. Pada malam purnama itu, umat Hindu merayakan Odalan atau ulang tahun Pura Lingsar dengan melaksanakan upacara Puja Wali dengan mendak Batara Gunung Agung dan Gunung Rinjani. Sedang pada malam tersebut, umat Islam berkumpul untuk melaksanakan zikir dan makan bersama. Mengawali persiapan upacara Perang Topat, dilakukan gotong royong untuk membersihkan Pura Gaduh dan Kemali. Banyak sekali kegiatan di sini dari rangkaian pertama itu dari beberapa banjar itu, yaitu 6 banjar pengemong. Di lantai itu, yaitu pertama itu acara gotong royong bersama di sana itu untuk membersihkan area lokasi pura. Kemudian gotong royongnya sama siapa saja, Pak? Dari 6 banjar pengemong itu, ya. Dengan masyarakat suku Sasak di sini bersama-sama gotong royong untuk membersihkan area lokasi purunya itu sendiri. Kemudian setelah itu kegiatan dilaksanakan acara masang abah-abah, yaitu masang tempat lokasi ini ditata, yaitu kemudian setelah masang abah-abah itu ditata sedemikian rupa dengan baik dari pengemongnya dengan suku Sasak di sini. Kemudian setelah itu dilaksanakan nyucian pertima, nyucian di lokasi di kemaliknya, berterus baliannya di pesiramannya, kemudian yang digaduh gitu. Selain membersihkan komplek Pura Lingsar, warga juga membersihkan berbagai peralatan. Sisanya, warga mempersiapkan seluruh peralatan lainnya yang akan digunakan dalam prosesi acara Perang Topat. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam Perang Topat adalah kebon ode, lamak, rombong, momot, bunga setaman, payung agung, topat, dan kerbau jantan. Kebon ode melambangkan kesuburan tanah yang kebun-kebunnya dipenuhi oleh pohon yang lebat dan hijau untuk kemakmuran rakyat. Hal ini melambangkan bahwa di tanah ini tumbuh subur beraneka buah-buahan, bunga, dan sayur-mayur. Payung agung adalah payung khusus untuk upacara. Payung agung berwarna merah, putih, dan kuning. Payung agung berwarna merah melambangkan kejayaan. Warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan keagungan. Payung agung digunakan untuk memayungi sesaji. Perangkat lainnya yang tidak mungkin tertinggal, tentu saja topat atau ketupat. Nasi yang ditanak dengan dibungkus anyaman janur kelapa, yang akan digunakan pada saat perang topat untuk saling melempar. Thank you.
Upacara selanjutnya adalah mendak. Mendak merupakan arak-arakan dari Pura Lingsar menuju ke arah Gunung Rinjani dan Gunung Agung. Urutan arak-arakan dimulai dengan tarian batik baris. Pembawa sesaji yang diapit oleh pembawa payung agung, tombak, umbul-umbul, dan diakhiri oleh rombongan kesenian. Lanjutan dari acara mendak ialah ngelilingan kau atau mengarak kerbau mengelilingi Kemali dan Pura Gaduh sebanyak 3 kali. Ngelilingan kau merupakan simbol mengikuti perjalanan dakwah Kiai Abdul Malik atau Datu Semilir sewaktu menyiarkan agama Islam di Lombok yang dimulai dari Pujut, Rembitan, Jonggat, Gunung Sari, Bayan, hingga Lingsar. Dari umat Hindu yang disucikan itu sapi. Kemudian dari umat Sasak yaitu ikan babi tidak boleh dimakan. Nah itu dua-duanya dia tidak boleh, makanya diambil jalan tengah itu, diambil kebo, kerbau gitu. Diambil jalan tengah. Sampai sekarang pakai tidak boleh dari umat Hindu, tidak boleh makan bawa babi ke lokasi areal di lokasi Pura Lingsar. Kemudian dari umat Islamnya, sapinya tidak boleh. Makanya tidak dua-duanya tidak dipakai, di sini kerbau dipakai. Itu ambil jalan tengahnya, ya gitu. Rangkaian dari Pujuwali itu yaitu ya, pertama itu acara sembahyang umat Hindu, melakukan sembahyang di Kemali yang dipimpin oleh pendeta. Setelah selesai sembahyang, baru umat Hindu yang ada di Kemali naik, masuklah rombongan dari pemangku Sasak dengan kebonudiknya dari barat. Ya, masuk ke Kemali dengan gamelan, dengan rangkaian sarananya juga di kebun udiknya, baris dailaknya juga gitu. Di sana dia lakukan upacara ritual gitu. Setelah misalkan upacara ritual di sana, kemudian termasuk ketupatnya di sana, di dalam kemalinya itu di sana dipersembahkan dulu. Setelah selesai itu barulah dipakai untuk perang ketupatnya itu ya. Di luar lokasi yaitu di perangnya di sini dengan di bawah saya lempar. Gitu. Umat Hindu di mana? Umat dia berbaur dia. Berbaur dia. Berbaur ya. Iya, berbaur. Enggak mesti harus di sini, enggak mesti harus di bawah. Bersama-sama dia berbaur. Ya. Tibalah saatnya pada acara inti perang topat. Pada saat perang topat, terlihat suasana penuh sukacita dan kekeluargaan. Peserta senang bila terkena lemparan topat dan meminta untuk dilempar apabila ada yang belum terkena lemparan topat. Beberapa berusaha merebut topat untuk nantinya dibawa pulang. Tidak ada rasa dendam walaupun mendapat lemparan yang keras. Mereka bahkan merasa bangga bagaikan pahlawan di medan perang. Dulu pertama kali itu perang fisik dulu. Dulu anak-anak kemendasarkan ke perang fisik. Tapi karena perang fisik, zaman dulu suka orang main juga begitu kan. Ada fisik, ada untuk jaya itu. Nah, ada kendaraan namanya dulu. Tapi akhir-akhir hari ini, dalam ajaran itu, Islam itu tidak mau berkelahi satu sama lain. Kita harus damai karena itu. Maka dari itu di tanah keras. Itu perang fisik itu diganti dengan perang topat, perang yang berdamaian. Bahwa perang topat itu berdamaian, tidak ada yang berkelahi. Perang topat itu. Bila kena bosnya segala macam, tidak ada berkelahi. Harus jelas. Pertama, yaitu sebagai wujud rasa perdamaian.
antara umat Sasak satu dan lain, kelompok satu dan lain. Kedua, berbentuk rasa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Kuasa dengan adanya air itu yang begitu besar itu. Sehingga tiap-tiap diperingati dengan menerima Perang Topat ini tiap tahun di tengah Perang Topat. Jadi di aspek, itu pertama wujud rasa sungguh kepada Tuhan Yang Kuasa, kedua adanya mata air yang begitu besar. Kan. Jadi pertama-pertama perdamaian kan. Dengan Perang Topat itu kita bisa berdamai untuk satu dengan lain. Yang kedua sebagai bentuk rasa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Kuasa. Ketupat bekas Perang Topat dibawa pulang karena dipercaya ketupat-ketupat tersebut membawa berkah. Ketupat itu ada yang ditebarkan di sawah agar padi tumbuh subur dan panen berhasil dengan baik. Ada yang menaruhnya di kebun agar tanaman subur. Ada yang digantung di pohon agar berbuah banyak. Ada pula yang digantung di tempat berjualan agar dagangannya laris. Ketupat begini, ketupat itu bosan di beras ya. Beras itu berasal dari padi, padi dari sawah, kembali ke sawah. Nah, tapi perantapan itu, bekas yang dipakai perantapan dibawa ke sawah, dan ditabur di sawah itu. Gitu. Jadi selesai perantapan, topan yang dibawa ke sawah, ditabur ke sawah itu sebagai bentuk sesungguh kepada Tuhan, kembali kepada asalnya. Upacara Perang Topat ditutup dengan rangkaian upacara penutup yang disebut dengan lalang dan beteteh yang berarti istirahat dan pembersihan. Kembali pada aktivitasnya masing-masing, hidup berdampingan satu sama lain dengan penuh kedamaian.